Sepertinya permasalahan Gideon Tengker dan Mama Rita belum berakhir. Setelah melaporkan Mama Rita, Nagita, dan Caca Tengker ke pihak berwajib beberapa waktu lalu, kini Jakamania kembali dihebohkan dengan kedatangan Om Gideon Tengker bersama kuasa hukumnya Erla Sararera ke gedung KPK untuk melakukan konsultasi mengenai permasalahan harta gonogini bersama Mama Rita yang ditaksir sekitar 300 hingga 500 miliar. Hal itu lantaran setelah mendapatkan bagian aset di Jakarta Pusat, tapi tidak mendapatkan jatah harta bagian di Jakarta Selatan. Sementara Mama Rita seperti biasa enggan menanggapi permasalahan ini, yang kemarin bersama Bams dan Mami Toko menikmati dinner di salah satu restoran mewah di Jakarta. Belum pernah aku, baru sekali. Bagus loh tapi. Bagus ya. Kamu mau kabur? Aku gak enak. Malu orang-orang kamu spontan. Iya, ini bagus loh. Iya, apa namanya ini? Apa namanya? Batavia Co. Susah. Ini kalau Abang gak ngajakin ke sini kita gak bakal tahu. Kita. Ya, Bang. Aku lah yang ngajak, bukan aku lah yang ngajak. Ini kita kira-kira turis semua nih. Yang ngajakin. Oh, dokter. Yang ngajakin dia. Tour guide. Begitu juga dengan Nagita yang kemarin sorsoran bersilaturahmi ke kediamannya Bapak Sufmi Dasko yang ada Wanda Hara dan Aan Story juga. Asik makan-makan. Sayang, Bunda. Aan. Ibu Hajah, makan sama Ibu Hajah. Pak Haji. Haji yang belum haji. Insya Allah. Cinta sejati. Haji. Pak Haji, Ibu Hajah.